Halo guys, kembali lagi di Alfariel Hasian Channel. Karena hari ini kita akan membuat jamu, jadi sebelumnya kita belanja dulu rempah-rempahnya. Bahan yang pertama yaitu temulawak. Bahan kedua, kunyit jempol. Bahan ketiga, lengkuas. Bahan keempat, kencur. Bahan kelima, serai. Bahan keenam, yang gak kalah penting, yaitu jahe. Kita beli semua rempah-rempah masing-masing setengah kilo ya. Siap-siap kerja sama buat ngupasnya nih. Terakhir, bahannya adalah adas. Setelah semua rempah-rempah dikupas dan dibersihkan, blender semua bahan secara bertahap. Nah, setelah di blender, waktunya untuk merebus semua bahan rempah-rempah. Diaduk secara perlahan. Rebus bahan sampai mendidih. Tambahkan gula merah ya. Jika sudah mendidih, berarti sudah siap dikonsumsi. Oh iya, kita harus saring dulu nih guys. Supaya ampas-ampasnya bisa tersaring. Oh iya, ampasnya kalau sudah tersaring jangan langsung dibuang ya. Karena masih bisa kita gunakan atau kita rebus kembali. Mengkonsumsi jamu tentu tidak asing lagi bagi kita warga Indonesia. Walau lebih tepat disebutkan sebagai pencegahan, namun mengkonsumsi jamu secara rutin dipercaya berkhasiat baik bagi kesehatan tubuh serta mengatasi berbagai gejala penyakit yang dirasakan. Daya tahan tubuh dan imunitas tubuh dapat terjaga dengan mengkonsumsi jamu secara rutin. Tentu ini sangat membantu untuk melawan virus-virus yang datang. Nah, jamunya sudah tersaring. Saatnya untuk kita konsumsi. Konsumsi jamu bersama keluarga Anda. Semoga bermanfaat ya guys. Selamat mencoba.